kan, jumpa lagi di channel Zain Mameru. Untuk video kali ini gue mau posting tentang gapi-gapi yang ada di farm gue nih ya Gan ya. Karena udah cukup lama gue udah gak posting gapi lagi nih kan, kangen nih kan kayak jadinya, wah kangen lah, pengen ngeliat-ngeliat gapi gue juga kan. Karena di farm gue itu selain gapi ada ikan koi, ada ikan arwana juga kan. Jadi ketiga ikan ini mantap lah kan. Cuma untuk posting video kali ini nih kan tentang gapi ya kan. Jadi gapi yang mau gue posting ini jenisnya kayaknya si dragon nih kan ya, yang mau gue panen nih, gue kasih sampel nih dragon big air nih. Jadi ukurannya kayaknya saya rasa juga masih kecil ya kan, ya mungkin antara M dah, antara M sama S. Tapi saya rasa si M, karena baru sekitar 3 bulan setengah lah, di bawah 4 bulan nih kan. Jadi gapi-gapi ini saya pelihara nih ya kan ya, dari brojol. Dan alhamdulillah sekarang udah mau panen. Saya bisa kirim-kirim lagi sih sebenarnya, karena kemarin udah kirim sekitar, yang pertama itu 150 ekor, yang kedua 50. Tapi ke toko ikan hias itu harganya murah kan, karena dia untuk jual lagi. Tapi saya senang sih karena hobi masih untuk, jadi hobi gapi ini menghasilkan ya kan ya. Oke kan, sekarang gue mau ngajak penonton nih ya kan ya, untuk menyaksikan gapi-gapi yang ada di farm gue. Kita cek aja penampakannya. Sekalian gue juga mau ngasih makan nih untuk yang di display. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi ya kan ya, untuk kita para gapi ya, gapi lovers ya, para hobis nih, mau memelihara dan memperbanyak nih ya kan ya. Kalau di apa ya, di breeding atau di ternak di kolam itu udah biasa kan, karena tempatnya luas. Dan ini kita dengan cara simple aja ya kan ya. Pertama saya di ember, hanya bermodal 7 ember, sekarang udah banyak nih gapinya nih ya kan ya. Lumayan kan, buat manja-manjain mata nih enak, jenisnya juga banyak. Oke kan, sekali lagi klik like dan subscribe untuk support channel gue kan, channel Zain Mameru. Salam gapi lovers gan, mantap, dari Zain Mameru. Oke kan, sebelum gua serok ya gan ya, gapi dragonnya untuk panen, kita ngempanin dulu ini gan, yang ada di display ini gan, ada apa aja nih gan. Karena udah sebagian atau beberapa yang keluar, udah ada 200 ekor ya gan ya. Ini tinggal yang masih ada nih di farm saya nih kan. Ini nih kan ya, yang nantinya akan gua panen nih, sebentar lagi nih gua angkat nih. Terus pantengin ya kan ya. Ini di sini jenis dragonnya mantap juga nih, nanti gua taruh di soliter. Gimana bentuknya nih, dipantengin terus. Nah ini ya gan ya, waktu pertama kali gue breeding gapi nih di ember ini nih, hanya beberapa, sekarang udah banyak nih akuariumnya nih. Itu ada filter biosennya ya kan ya. Ini di dalam ember ini nih lagi di breeding nih kan, jenis dragon nih, dragon patinum. Biasanya kalau gua giniin dia keluar nih karena belum makan nih.
Oke Gan, daripada kelamaan nih, dia udah lapar nih, mau buka Johor dulu nih. Kita kasih aja langsung Gan makanannya nih. Oke ya Gan ya, ini jenisnya gapi, red gapi sih kalau saya ngomongnya, soalnya ini bukan albino jenisnya karena matanya nggak merah tuh. Ini saya bilang red gapi aja nih, tuh red gapi glass jelly, jadi tembus pandang. Di sini udah ada burayakannya nih Gan. Kenapa saya nggak angkat? Karena tempatnya juga apa ya, udah buat gapi-gapi yang lain kan. Tapi ada beberapa jenis indukan yang memang kalau menurut saya sih nggak terlalu kanibal asal dia diempaninnya cukup. Oke, saya pindah ke sebelahnya nih. Nah, ini jenis albino nih, cuman yang full platinum nih kan. Ini udah lama banget nih kan, udah sebulanan saya tungguin nih, belum ngebrojol juga nih kan ya. Ini belum dapet anakannya nih, belum punya nih kan yang untuk jenis albino full platinum ini kan. Tapi nggak apa-apa lah kan, saya sabar menunggu nih. Mudah-mudahan dia brojol dan anaknya bisa jadi banyak nih. Mudah-mudahan ganteng-ganteng juga nih kayak bapaknya nih. Ini pohon sirigading nih kan ya. Di akuarium gua nih kan banyak banget nih sirigading nih. Jadi sekalian penghijauan. Tuh lihat tuh. Sirigadingnya manyus banget. Kalau ini jenisnya albino platinum red tail nih kan, badai nih, badai banget. Mau disuapin dulu. Ini albino platinum red tail ini kan udah cukup lama ya kan ya di farm gua nih, antara sebulan sampai dua bulan nih. Dan ini juga ada anakannya, tapi ya gitulah kan nih, betinanya ini bukan dari jenis yang sama, cuma ekornya aja tuh warna merah, makanya gua gabungin nih kan, karena gua nggak dapet indukan betinanya kan. Ini ada burayakan-burayakannya nih kan ya, tahuan nih burayakannya. Oke kan, kita pindah lagi nih kan ke sebelahnya nih kan. Yes, nih ada ini nih kan, ada jenis HB Blue nih. Cuma grade-nya bukan yang A ya kan ya. Nah ini yang ini nih kan ya. Ini hasil dari breeding nih kan. Ya itu tuh hasil breeding tuh kan ya, yang masih baru. Ya masih juvenil lah kalau di istilah gapi, itu masih muda tuh kan ya. Kalau ini udah cukup lama nih yang ini. Nah ini indukannya, ini indukan juga.
kayaknya anaknya mau ngejar ini nih, orang tuanya nih, udah bongsor-bongsor. Oke kan, kita pindah ke sebelahnya kan. Nah ini jenis Black Moscow nih kan ya, udah saya breeding dan anaknya alhamdulillah udah banyak kan. Mau saya suapin dulu nih kan. Nah ini indukannya yang udah brojol nih ya Gan ya. Ini udah brojol, kayaknya ini udah mulai gendut lagi nih. Paling 21 atau 23 hari lagi brojol lagi nih Gan. Anakannya saya kasih tahu nih Gan. Nah ini anakan dari Black Moscow nih Gan ya. Jadi ada yang usianya udah sebulanan dan itu yang kecil-kecil baru sekitar seminggu nih Gan tuh yang kecilnya itu. Nah ini untuk anakan Black Moscow ya Gan ya. Mudah-mudahan jadi banyak nih Black Moscow-nya Gan. Kalau untuk yang ini jenis Haberet yang tadi ya kan, cuma di sini ada jenis apa ya di sini tuh belakangnya nih. Jadi keluar jalur nih kan. Seperti model Tiger. Corak buntutnya nih. Oke kan, kita ke sebelahnya lagi, ada apa nih kan? Sebelahnya lagi masih Black Moscow nih kan ya. Ini Black Moscow ini indukannya juga udah brojol nih kan ya, udah ngelahirin nih. Yang ini udah ngelahirin. Yang itu juga tuh kan ya, udah pada brojol. Anakannya yang tadi kan ya. Kita ke sebelahnya lagi nih, ada apa nih kan? Nah ini ada dragon ya kan ya, jenis dragon big ear. Ini yang di ember tadi yang saya breeding nih kan ya, yang mulai saya breeding. Ya kan, ini yang jenis dragon platinum ini ya kan, big ear. Oke kan, setelah kita saksiin gapi-gapi yang ada di display, saya mau langsung panen nih ya kan ya. Saya mau pindahin nih ke soliter nih untuk jenis dragon juga, cuma sepertinya beda nih kan sama jenis ini, kita cek aja kan. Oke kan, setelah semuanya ini kan, baru nih kan kita panen nih kan, karena semuanya udah makan. Ini akan saya tunjukin nih kan, apa nih yang akan saya panen nih kan ya, jenisnya apa nih. Oke kan, saya rasa cukup ya kan ya untuk sampel panen nih kan ya, untuk kali ini kan, untuk jenis dragon. Udah beberapa yang saya tangkap dan saya taruh di soliter nih kan. Seperti ini nih kan jenisnya nih kan. Nah ini yang akan saya panen ini nih kan. Jadi ini untuk indukan pejantan semua nih ya kan ya.
untuk indukan pejantannya ini hanya beberapa karena masih banyak nih di kolam taman ini nih kan ya. Tuh masih banyak nih kan. Jadi itu hanya sampel. Jadi terus pantengin channel Jan Meru kan, jangan lupa klik like dan subscribe-nya kan untuk terus melihat perkembangan gapi-gapi kita kan. Oke kan, terima kasih kan. Salam Gapi Lovers dari Zain Mameru kan. Mantap.